وبيشرح لصدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا كريما الحمد لله segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar selalu menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nafas pada hari ini agar kita termasuk dari hamba-hambanya yang dapat kembali kepada Allah. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pemberi cahaya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dan terus mengumpulkan kita, memberikan kita kesempatan, memberikan kita panggilan agar kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat dan mengingat. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Akan tetapi, sudahkah apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini menjadi manfaat buat kita atau hidup tetap berjalan seperti apa yang kita inginkan? Karena sallallahu alaihi wasallam wal afiyah, jangan sampai kita akhirnya mengakhirkan hidup kita dengan su'ul khatimah, ya, karena kita tidak mendengarkan apa-apa yang disampaikan daripada guru-guru kita. Sudah berlalu daripada bulan ya kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Banyak diantaranya daripada waktu yang berlalu ya, orang-orang yang mengadakan acara Sayyidah Fatimah. Kenapa banyak orang-orang yang mengadakan acara Sayyidah Fatimah dan kenapa juga banyak orang-orang yang hadir daripada acara tersebut? Tidak lain adalah karena kita semua mengharap kita mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan kita kalau boleh, kalau bisa dikenal oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Banyak daripada kisah-kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menggambarkan ketawaduan Sayyidah Fatimah, yang menggambarkan bahwasanya Sayyidah Fatimah bukanlah seorang wanita yang kaya raya, yang punya banyak barang mahal atau uang belanjanya banyak. Ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra hidup penuh dengan kekurangan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali ingin menikahi Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, adakah dari harta yang kau miliki ya untuk persiapan pernikahan dan juga untuk membeli rumah untuk tempat tinggal Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah?" Sayyidina Ali jawab, "Ada satu, cuman pedang doang ya Rasulullah." Kata Nabi bilang, "Kalau engkau kasih pedangmu, maka itu nanti engkau akan perlukan untuk berperang. Bukankah waktu itu pernah aku berikan kau baju perang? Maka dari baju perang satu benda tersebut dijual, dijadikan buat semua-muanya biaya." Sampai-sampai rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra gak mampu buat beli tiket. Mampunya beli tiket yang kecil, kemudian sisanya dipakein pasir-pasir. Karena gak mampu buat beli karpet, gak mampu buat beli tiket, rumah Sayyidah Fatimah dipakeinnya pasir. Bagaimanakah kita di zaman ini ya, yang kita nih mudah banget insecure melihat orang-orang yang penghasilannya banyak, mudah banget insecure sama orang-orang yang uangnya banyak, mudah banget insecure sama orang yang barangnya barang mahal semua. Kita berharap, kita menginginkan, kita menghayalkan ya, kita bercita-cita ingin menjadi wanita yang seperti itu. Tapi seharusnya kita insecure sama orang-orang yang di zaman ini mereka tetap berjalan di jalannya Sayyidah Fatimah di saat zaman yang sudah seperti ini. Sama mereka lah kita harusnya insecure.
sama wanita-wanita yang masih berpegang teguh menutup aurat, walaupun dikatakan sok suci, walaupun dikatakan teroris, sama merekalah wanita-wanita yang tetap berjalan di jalan Sayyidah Fatimah. Itu kita harusnya secure di zaman yang seperti ini. Karena nanti di yaumil kiamah sebenar-benarnya insecure itu baru ada saat kita lihat siapa wanita yang berjalan bersama Sayyidah Fatimah dan siapa yang jadi yang nunduk. Kalau misalnya kita mendengar nanti di padang mahsyar panggilan dan tundukkanlah pandangan kalian, sesungguhnya Fatimah akan melewati sirat, ternyata kita termasuk dari yang menundukkan pandangan kemudian tak termasuk menjadi orang yang berjalan di belakang Sayyidah Fatimah, maka celakalah kita semua. Dan untuk menjadi orang-orang yang berjalan di belakang Sayyidah Fatimah, kita harus mengikuti bagaimana Sayyidah Fatimah hidup, semasa hidupnya bagaimana. Apakah kita tahu bahwasanya pakaian Sayyidah Fatimah itu memiliki 20 tambalan? Ditambal-tambal. Ya, yang bolong, yang robeknya ditambal. Sedangkan kita mengeluhkan, ya kita gak punya pakaian. Dan kita mata kita terhijab daripada satu lemari. Kalau dibuka begitu banyak, kita bilang gak punya pakaian, gak punya kerudung. Kita bilang gak punya makanan. Sayyidah Fatimah, ya, pernah berhari-hari gak makan. Nabi Muhammad SAW pada saat itu diundang makan oleh salah satu sahabat. Kemudian Nabi bilang, boleh gak anda minta dibungkusin buat Fatimah, dia udah berapa hari belum makan. Anaknya Nabi yang kelaparan, yang tawadhu, yang hidup penuh dengan kesederhanaan akan menjadi pemimpin di yaumil qiyamah kelak. Maka sehina apapun kita sekarang, semiskin apapun kita, seenggak keren apapun kita, kita bukannya harus merasa insecure dan malu, tapi kita malu kelak di yaumil qiyamah jika ternyata kami bukan termasuk daripada orang-orang yang berjalan pada jalanmu. Atau ternyata bahkan Sayyidah Fatimah gak kenal sama sekali sama kita. Terus baru kita kebingungan, kita mau berlari ke arah mana? Kita mau minta tolong sama siapa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Fatimah bid'atun minni yasurruni ma yasurruha wa yabiduni ma yabiduha. Siapa yang nyenengin Fatimah, nyenengin saya. Nabi, siapa yang buat Fatimah marah, buat saya marah. Kalau Sayyidah Fatimah marah, apa bisa kita lari ke abahnya? Sudah jelas, pasti Nabi pun tidak menginginkan kita jika kita membuat putrinya marah. Maka sudah stop daripada insecure diri kita yang salah tempat. Tapi mulailah kita yang melihat sudah sampai mana tahapan saya dalam mengikuti langkah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang penuh dengan hati yang redha. Satu waktu Sayyidina Ali melihat tangan Sayyidah Fatimah ini penuh luka karena selalu menggiling gandum. Ya, ngekiling sendirian dengan anak-anak kecilnya yang banyak, gak punya pembantu, urus semuanya sendiri dengan ibadahnya yang begitu banyak. Kemudian Sayyidina Ali bilang, Fatimah, itu tangan kamu luka-luka, ya, di telapak tangan kamu ada luka-luka, mungkin kamu bisa datengin abah kamu, mungkin abahmu bisa ngasih seseorang yang membantuin kita di rumah. Karena Sayyidina Ali juga gak punya harta, gak punya apa-apa, gak bisa berbuat apa-apa meskipun kesian sama bininya. Datanglah Sayyidah Fatimah ke Nabi, ya Rasulullah, saya menyampaikan hajat begini, begini, begini. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Fatimah, bisa aja saya kasih buat kamu apa yang kamu minta, tapi saya mau kasih buat kamu yang lebih daripada apa yang kamu minta. Sebelum kamu tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, kamu bangun udah segar, udah gak capek. Kalau kita digituin sama orang tua kita, kita jawab apaan? Bisa banget dah emak jawabnya. Kita minta duit dikasihnya amalan. Dia aja dulu yang ngamalin. Ya. Dia juga sholat masih belum benar, kita disuruh ngamalin. Tapi apa yang dijawab Sayyidah Fatimah?
Sayyidah Fatimah dengan muka yang gembira datang ke Sayyidina Ali, Rasulullah udah ngasih kita yang lebih daripada apa yang kita minta. Ar-Radiyah, seorang wanita yang penuh dengan keridhaan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan, sebaik-baiknya wanita adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Ya, Sayyidah Fatimah adalah seorang yang amat sangat malu, sehingga Sayyidah Fatimah pernah menangis membayangkan jenazahnya bagaimana nanti jika dibawa terlihat tekukan tubuhnya. Berkata Sayyidah Asma, ya Fatimah, sungguhnya aku melihat ya ada sebuah keranda. Sayyidah Fatimah senang karena kenapa? Malu bahwasanya jasadnya nanti akan terlihat tekukan tubuhnya ketika dibalut kafan. Sedangkan kita yang masih hidup tidak malu bagaimana kita diperlihatkan oleh orang-orang. Maka insecure-lah kita terhadap orang-orang yang sudah bisa menapaki kakinya yang begitu tinggi, begitu dekat dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra di zaman yang seperti ini. Dia tidak menoleh kepada dunia, dia tidak menoleh kepada banyak bisikan-bisikan dunia, dia tidak menoleh kepada orang-orang incar. Bahkan walaupun dekat kepadanya kesempatan tersebut, dia akan berpaling. Karena dia tahu apa tujuan daripada hidupnya, itu meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Rasulullah, diridhoi oleh Sayyidah Fatimah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai semua yang hadir pada malam hari ini, kita buka kaca hati kita. Kita telusuri lagi cita-cita hidup kita. Sudahkah benar cita-cita hidupmu? Jangan sampai segala sesuatu yang engkau timbun tidak akan menyelamatkanmu kelak di yaumil qiyamah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan agar kita menjadi wanita-wanita yang memperbaiki diri. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini, kita semua yang berkumpul pada malam hari ini meminta kepadamu, memohon kepadamu agar kami semua menjadi wanita dan dapat melangkahkan kaki kami di belakang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan jika pada saat ini masih ada di antara kami yang salah daripada menilai dunia, masih ada yang salah daripada menilai harta, dan hati kami masih condong terhadap dunia, masih condong terhadap harta, ya Allah, gantilah kecintaan kami menjadi apa-apa yang dicintai oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, Kaulah yang membuktikan siapapun yang taat adalah yang menang, bukan siapapun yang banyak uangnya yang menang. Maka ya Allah, biarkan hati kami Engkau tanamkan keridhaan yang begitu banyak sebagaimana keridhaan ibu kami Sayyidah Fatimah Az-Zahra, hingga kami dapat mengerti apa yang sebenarnya sedang kami cari, hingga kami mengerti siapa yang sebenarnya kami insecure di zaman seperti ini. Maka ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir pada malam hari ini menjadi wanita-wanita hebat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. ولقد أشرت لنعد من أوصفه وتحيي القلوب تهيج الأشجان. الله قدتنا عليه فما يساوي قول منا ويكون ثنانا. لكن حب في السرائر قد عالي مديح صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة ذهبنا نرفع فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله.
ربنا خطانا مسلوك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك منك طبعة عمد في بهجة عين الرضا ترعانا اربط به في كل حال حلنا وحبال من ودى ومن والى الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين.